بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما من شيء فأن لله خمسه وللرسول Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan hukum-hukum fikih dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali perkenaan masih masih berkenaan dengan pembahasan kita sebelumnya yakni perkaitan pembayaran atau Berkaitan dengan hukum-hukum humus, di mana pada kesempatan sebelumnya telah kita sebutkan perkenaan harta-harta yang dikenain humus, perkenaan dengan penentuan tahun, perkenaan dengan hal-hal yang dikeluarkan daripada harta yang diwajibkan untuk dibayarkan humusnya, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas perkenaan dengan peng penggunaan humus. Ini, harta yang dibayarkan humusnya itu digunakan untuk apa, atau dibayarkan kepada siapa? pada pembahasan kali ini adalah sebagai pembahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Humus terbagi menjadi dua bagian yang sama, artinya harta yang terkumpul dari pembayaran humus dibagi menjadi dua bagian di mana masing-masing memiliki bagian yang sama. Yang pertama adalah bagian imam (alaihissalam) diserahkan kepada mustaid yang memenuhi semua syarat tertentu yang ditakliti mukallaf atau wakilnya. Yang pertama yang memiliki hak akan harta humus adalah imam maksum, di mana pada saat saat pada saat kita pada zaman kita saat ini dikelola dan mem, yang memiliki wewenang untuk memegang harta tersebut adalah para mustahid jami usharaid atau yang memiliki segala syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan dalam pembahasan kemustahidan atau wakil daripada mustahid. Ini adalah pihak pertama yang memiliki hak atas harta humus. Kemudian pihak kedua adalah para sayid yang diserahkan kepada mustaid jami usyarakat atau langsung kepada para sayid yang memiliki syarat tertentu dengan izin mustaid jami Pihak kedua memiliki hak untuk mendapatkan harta humus adalah para sayid yang memiliki syarat-syarat tertentu dengan apa? Dengan ketentuan harta tersebut diserahkan kepada mustahid atau wakilnya, yaitu mustahid yang memiliki segala syarat yang ada atau wakilnya, atau langsung diserahkan kepada Said dengan izin para mustahid. Kemudian pembahasan selanjutnya berkenaan dengan penjelasan daripada penggunaan harta humus adalah yang dimaksud dengan Imam alaihissalam adalah Imam Masum yang terdapat pada setiap zaman di mana pada masa kita adalah Imam Mahdi alaihissalam. Sedangkan yang dimaksud dengan Sayyid adalah orang-orang yang nasab ayahnya bersambung kepada Hashim yaitu kakek Rasulullah yang insya Allah nanti akan kita jelaskan berkenaan dengan ini. Yang pertama yang dimaksud dengan Imam adalah Imam Ma'asam di mana menurut hadis dan ayat yang ada di setiap zaman itu terdapat satu imam dan pada zaman kita kali ini Imam usum adalah Imam Mahdi Ajalawaw Fatah Sharif di mana pada zaman kita kali ini tidak hadir di tengah-tengah kita dan pada saat imam tidak hadir memiliki ketentuan yang yang berlaku dan juga yang dimaksud dengan saya di sini adalah mereka yang ayahnya nasabnya bersambung kepada Hasyim yaitu kakek Rasulullah SAW ini perlu diperhatikan bahwasanya berkenaan dengan ini adalah nanti akan kita kita sambung dengan pembahasan berikutnya. Kemudian saham Imam Ali Salam karena kegaibahan Imam Ali Salam pada zaman kita sekarang tidak berada dalam jangkauan beliau sehingga berada dalam mewenang wali amr atau mujtahid jami usyara'id. Sebagaimana tadi kita singgung bahwasanya pada zaman kita sekarang ini Imam Ma'sum Ma tidak hadir di artinya tidak tampak di sekitar kita. Dan ketika selama imam tidak hadir di sekitar kita, maka wewenang untuk memegang harta humus itu berada di tangan para mustahid yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Kemudian berkenaan dengan hal berikutnya adalah syarat-syarat sayyid -syarat yang berhak menerima humus. Apakah seluruh sayyid berhak mendapat humus? Tentunya memiliki tentu di sini adalah penjauh apakah seluruh syait berhak mendapatkan humus tentunya di sini pembahasannya adalah harus mereka yang memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi syait yang berhak mendapatkan humus adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya yang pertama syaratnya adalah dia adalah sayid sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Yang dimaksud dengan syait adalah mereka yang ayahnya nasabnya bersambung kepada Hashim yaitu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang nasab kakek ayahnya itu bersambung kepada Hashim kakek Rasulullah maka mereka disebut sebagai Sayyid kemudian syarat berikutnya adalah dia harus bermazhab Syiah Imamiyah Isna Ashar dia syarat berikutnya adalah dia harus bermazhab Syiah 12 Imam jadi selain mereka yang bermazhab Syiah 12 imam tidak memiliki hak untuk mendapatkan humus yang dikelola oleh para mustahid. Kemudian syarat berikutnya adalah saya tersebut harus fakir. Jadi tidak bisa orang yang memiliki harta yang percukupan mendapatkan atau mengambil harta humus. Syarat berikutnya adalah bukan wajib nafkah, artinya bukan syait yang ada dalam tanggungannya seperti istri dan anak. Jadi mereka bukan dalam tanggungan seorang yang ingin membayarkan humusnya, artinya orang-orang yang memiliki orang yang menanggung kehidupan seseorang, ketika seseorang tersebut ingin memberikan humusnya tidak bisa diberikan kepada mereka yang ada di, di bawah tanggungan seperti anak, istri, ayah, ibu dan lain sebagainya. Kemudian tidak meng tidak menggunakannya untuk perbuatan maksiat artinya mereka atau syait tidak digunakan harta harta yang mereka dapat itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Artinya jika kita tahu bahwasanya harta yang akan kita berikan kepada saya itu digunakan untuk hal-hal yang maksiat, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan humusnya. Artinya tidak diperbolehkan untuk ke, diberikan kepada dia yang akan, akan menggunakan hartanya untuk keperluan maksiat. Kemudian bukan pelaku maksiat yang terang-terangan. Syarat berikutnya adalah saya tidak boleh orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Yang pertama tadi adalah hartanya tidak digunakan untuk perbuatan maksiat. Syarat yang lain adalah orang seorang tersebut tidak melakukan maksiat secara terang-terangan. Ini segala seluruh syarat tersebut adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi guna untuk mendapatkan harta humus daripada yang tersampaikan. Ya, ini semua syarat yang ada semuanya harus terpenuhi tanpa terkecuali. Berkenaan dengan masing-masing pembahasan ya, ini istilah-istilah yang kita sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Sebagaimana tadi tadi kita sebutkan yang dimaksud dengan saya adalah mereka yang ayahnya garis keturunannya bersambung pada HCM yaitu kakek Rasulullah. Saya diperbolehkan menggunakan saham sadat ketika dia berasal dari jalur ayah yang bernasab kepada Hashim. Ini telah kita sebutkan. Kemudian meskipun yang bernasab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa itu dari ibu juga dikatakan sebagai keturunan Rasulullah, namun tol ukur berlakunya ketentuan dalam hukum-hukum syari atas kesahitan adalah keterkaitan nasabnya dari jalur ayah. Jika hanya ibunya saja yang bernasab kepada Hasyim kakek Rasulullah maka ini tidak tidak tergolong sebagai sayyid dalam istilah hukum fikih berkenaan dengan khususnya berkenaan dengan hukum humus Allahumma inni as'aluka min bi jamalika bi ajmali wa kullu jamalika jamil. Allahumma inni jamalika kulli. Kemudian ketentuan dan hukum syari atas kesehatan tidak berlaku pada anak hasil adopsi yang bukan syait. Misalnya ada seorang syait yang ayahnya jalan keturunannya itu bersambung pada Hashim kakek Rasulullah, ketika dia mengadopsi anak dan anak ini bukan syait maka dia tidak tergolong sebagai golongan sa'id dan otomatis tidak pernah mendapatkan harta humus Kemudian berkenaan dengan fakir, ini salah satu daripada syarat-syarat sa'id yang berhak mendapatkan harta khumus. Ini salah satunya adalah fakir. Para sa'id yang memiliki pekerjaan dan penghasilan, jika penghasilan mereka mencukupi kebutuhan hidup mereka secara wajar sesuai, sesuai dengan tingkat kehidupan mereka dalam pandangan umum maka mereka tidak berhak atas harta humus tentunya mereka para sayyid yang memiliki penghasilan penghasilan yang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhannya mereka kebutuhan mereka yang secara wajar maka mereka tidak tidak berhak untuk mendapatkan harta humus kemudian pembahasan berikutnya adalah Para sayyid yang membutuhkan, jika selain membutuhkan makanan dan pakaian, mereka juga membutuhkan sesuatu lainnya yang sesuai dengan tingkat kehidupannya, maka diperbolehkan untuk memberikan saham kepada sayyid sadat tersebut sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan di sini sekali lagi bukan hanya sekedar kebutuhan makan dan pakaian. Jika seorang sayyid dapat memenuhi kebutuhan makan dan pakaiannya, namun dalam kebutuhan-kebutuhan lainnya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti seperti kita sebutkan ada kebutuhan tamasya, ada kebutuhan lainnya sebagainya, sebagainya. dengan batasan yang wajar maka dia dapat menerima humus dengan kadar yang dia perlukan. Kemudian perempuan sayyidah yang suaminya tidak mampu menafkahinya karena fakir dan dia sendiri pun secara syar'i adalah seorang yang fakir, bisa mengambil saham untuk bisa mengambil saham, saham sadat untuk memenuhi kebutuhannya dan dia bisa menggunakan saham tersebut untuk dirinya, anak-anaknya, bahkan untuk suaminya. Jadi yang dimaksud saya di sini bukan bukan hanya sebatas mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Termasuk daripada Said adalah mereka adalah syarifah, istilahnya adalah Said perempuan, ini syarifah. Jika sebagian Kelompok menyebutnya sebagai Syarifah. Jika memang suaminya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan dia juga dirinya juga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia berhak mendapatkan humus, dan humus ini juga bisa dipergunakan untuk dirinya, keluarganya, bahkan untuk suaminya. Kemudian, pembahasan terakhir adalah syarat berikutnya adalah bukan wajib nafkah. Artinya seseorang tidak bisa memberikan humus kepada orang yang merupakan wajib naf nafkahnya, misalnya istri, anak dan lain sebagainya. Artinya orang yang ingin memberikan humusnya tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya seperti anak, istri, ayah, ibu dan lain sebagainya harus diberikan kepada orang lain yang bukan di bawah tanggungan kehidupannya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita dengan topik dengan topik yang lainnya. Wabillahi wal Hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>